saya sudah tanyakan pada pihak solar, bahwasanya ternyata sudah mengerjakan konsumen motornya sedang diperbaiki. Tiba-tiba di atas ada penyalaan, dia mencium ada bau asap. Ternyata asap dia keluar atau dalam atau itu asap sangat tebal sekali pekat. Langsung berteriak, kita tolong pada warga, langsung menghubungi damkar, kita langsung cepat gerakan. Alhamdulillah yang terbakar hanya di bengkel saja, tidak sampai merembet ke kanan dan kiri rumah warga. Tudungan sementara karena korsleting listrik atau iya, tudungan sementara diduga dari korsleting listrik karena di atas katanya tidak ada orang satupun. Jangan dapur dari bawah, diduga dari korsleting listrik. Untuk yang ikut terbakar selain ini ada sepeda motor Pak tadi yang lagi diperbaiki atau gimana? Sepeda motor tiga ya karena sudah sempat di dievakuasi ya, Pak. Sudah dikeluarkan karena tadi ada konsumen juga dan tidak hanya rumah ini saja dan ada di sini ada dua kakak 98 jiwa. Untuk korbannya Pak? Korban alhamdulillah nihil, tidak ada korban. Kendala Pak? Kendala alhamdulillah ya. Sedikit lah, tidak ada kendala, hanya sini jalan juga cukup besar, di depan komplek bis lagi ini, dan jalan PKP juga tidak terlalu ramai.